Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, gue udah punya spin cobra dari Image dengan pre-hike speed sampai 28.000 RPM, super one sasis. Setelah kemarin kita coba buka yang Sonic Saber, sekarang kita coba buka yang spin cobra. Oke, langsung saja kita buka. Oke, kita lihat. Wow. Cetakan dari Image spin cobra yang warna merah. Nah, ini tahun pembuatannya tidak tulis ya. Dan ini kalau yang Sonic Saber kemarin itu DK-nya udah gampang terkelupas. Kita udah coba cek yang ini. Manual, Bu. Dengan sasis yang warna putih. Ini ada logo, nah, logo Image. Oke. Nah, lagi-lagi kita dapat sayap yang super tipis. Yah. Belum gua pasang udah patah kan? Ini tipis banget, guys. Kemarin juga patah, mau gua pasang patah. Seperti biasa, komponennya juga kurang rapi, lihat. Ini harganya gak beda jauh dari Aulde sama Chow Simuang, mereka itu lebih rapi. Ini berantakan. Cetakan sasisnya langsung dari Image. Dan ini 4 ban. Ban karet yang ya kondisinya lumayan kurang rapi. Dan ini komponennya yang sudah berminyak. Yang menarik dari Image itu dinamonya ya cuma dicoak. Oke. Langsung saja kita potong-potong, kita rakit. Apakah semuanya berjalan semestinya? Sebenarnya paling males kalau merek Image ini. Mau cetakan ini kurang rapi, no. Banyak lebihan-lebihannya, jadi harus benar-benar. Years later. Oke, jadi inilah hasil setelah kita rakit. Ini sasis yang sengaja nggak gua rapihkan, nanti mungkin kalau ada waktu gua rapihkan ini kalau gua pengen main-mainin. Dan ini sasisnya super super elastis, ngeri banget tuh.
Dan seperti kita tahu, body seperti ini, spin cobra, harusnya spin X. Nah, ini decalnya udah gak bisa terpasang. Jadi nggak gua pasang. Spin Cobra dari Imag. Ini ada rapid-rapid gini. Jadi teringat Corona kemarin. Rapid test terus. Iya, langsung aja gua tes apakah sudah terpasang dengan benar. Gue udah nggak tahu lagi mau ngomong apa kalau merek. Padahal harganya sama loh, sama Muang, sama Aude itu hampir sama, beda dikit doang. Nah, masih untungnya dinamo 28.000 RPM ini masih nyala. Dan ini keras banget guys, stop kontaknya ini. Nah, kita pasang. Luntur banget. Kalau sering dipakai kayaknya patah. Di next video kita akan coba bandingkan dengan Chow Si Muang. Ini harganya nggak beda jauh, paling beda 1.000-2.000. Oke, mungkin di video ini kali ini udah cukup. Terima kasih yang udah mau nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.